Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para penggemar sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih. Berjumpa kembali bersama Mimin ya, yang seperti biasa akan mengulas dan memprediksi alur cerita dari sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih, yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan. Di episode selanjutnya, Pak Arjuna pun akan dibuat shock setelah dirinya tahu siapa pemilik sekolah Brian yang baru. Dimana sebelumnya Pak Arjuna tidak mengetahui siapa pemilik sekolah Brian yang baru, dan saat dirinya mengetahui, Pak Arjuna pun dibuat ketar-ketir dan shock. Ternyata pemilik sekolah Brian adalah Paman Novia ya guys. Orang yang selama ini Pak Arjuna takuti, di mana orang tersebut banyak sekali menyimpan rahasia besar Pak Arjuna yang akan mengancam karir dan nama baik Pak Arjuna ya guys. Maka dari itu, saat ini Pak Arjuna mulai merasa cemas setelah mengetahui orang tersebut berada di Jakarta, di mana Pak Arjuna pun mulai merasa terancam oleh kehadiran orang tersebut. Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung, silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Di mana Pak Arjuna yang terus ngotot ingin memindahkan sekolah Brian, bahkan Pak Arjuna tidak mau lagi mendengar kata-kata masukan dari Ibu Astrid ataupun Jeffrey ya guys. Dirinya tetap dengan keputusannya untuk memindahkan Brian ke sekolah yang baru. Sehingga membuat Brian kecewa, bahkan Brian sampai nekat untuk pergi dari rumah ya guys. Tapi Pak Arjuna tidak memperdulikan hal tersebut, dirinya berpikir nanti pun Brian akan mulai terbiasa. Lalu kemudian Brian pun yang marah kepada Pak Arjuna, akhirnya Brian pun pergi dari rumah, bahkan Brian membawa uang tabungannya untuk bisa sampai ke rumah Novia ya guys. Brian pun pergi bersembunyi-sembunyi dan di saat Umar dan Cahyo sedang lengah, dan saat itu Ibu Astrid yang meminta Binu untuk membujuk Brian agar Brian mau untuk berangkat sekolah. Tapi di situ Binu pun dibuat panik dan terkejut saat melihat Brian yang tidak ada. Bahkan Binu pun sudah mencari Brian, tapi tetap saja Brian belum juga ditemukan ya guys. Semua orang di sana pun dibuat panik saat tahu jika Brian benar-benar pergi dari rumah, dan di mana Brian pun yang pergi untuk menemui Novia, meskipun Brian tidak tahu jika Novia saat ini tinggal di mana ya. Tapi Brian berusaha untuk tetap datang ke rumah Novia. Dan sepertinya Brian pun akan bertemu dengan Novia setelah Brian turun dari angkot. Tapi di situ Brian yang bingung kemana dirinya harus mencari rumah Novia. Tapi sepertinya di saat Novia akan pergi ke sekolah, tanpa disengaja Novia pun akan melihat Brian yang sedang kebingungan ya guys. Tapi sepertinya Pak Arjuna pun sudah menduga jika Brian akan pergi menemui Novia, dan sepertinya Pak Arjuna pun akan datang ke rumah Novia untuk mencari Brian di sana. Ibu Astrid pun mulai panik dan berusaha untuk mencari Brian, tapi Pak Arjuna yang tetap tenang, bahkan dirinya tidak akan ikut mencari Brian bersama Ibu Astrid, dan bahkan Pak Arjuna pun akan mencari Brian sendiri ya guys. Dan sepertinya Pak Arjuna pun akan kembali menyalahkan Novia ya guys, karena Novia kali ini Brian nekat untuk kabur dari rumah. Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya. Maka dari itu, saksikan terus sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya. Silakan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.